Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, minal aidin wal faidin. Mohon maaf lahir dan batin untuk semua subscriber saya di Jakarta Naima Channel. Saya sekarang sudah berada di tempat Kang Ena nih. Barusan mau ke tempat Kang Iwan di telepon ada lebah yang pecah koloni. Walaupun dalam suasana lebaran lagi ini, alhamdulillah rezekinya kemana, dan dia udah hinggap di pohon mangga ya kawan-kawan. Sekarang kita pindahkan dulu lebahnya karena sayang kalau keburu kabur. Oke, sip, kita ini dulu kameranya. Nah, ini lebah yang dari sini yang pecah koloni, nanti kita akan pancing juga ininya dengan sarang yang dari dalam sini. Soalnya hasil dari sini tadinya asalnya banyak, sekarang tinggal sedikit lagi karena kemarin bikin ratunya agak banyak nih, nggak ketahuan, bikin 4. Ini lebahnya di pohon mangga, cuman nggak ke kamera karena pas lagi silaturahmi. Seperti biasa di pohon mangga yang itu lumayan banyak juga. Nah, itu lebahnya tuh. Udah di zoom. Kita naik dulu sebentar. Nih, sama Kang Ena lagi dipindahin seperti biasa. Langsung pakai kotak. Eh, tunggulnya. Cabang sampai Merauke. Kalau yang baru tuh kadang-kadang ininya cuma sebentar usianya. Tetapi sang lebahnya dia bikin ratunya banyak. Nanti kita coba lihat dari itunya ya. Kita buka setelah pemindahan yang ini, sambil ini diisi itunya apa? Sarangnya untuk memancing. Oke. Atau mau dicoba disimpan di sini juga bisa, nggak apa-apa, tapi mungkin agak jauh dulu. Soalnya kalau dekat sana nanti akan balik lagi. Ini lagi dipindahin dulu sama Kang Ena ya, kawan-kawan. Oke, sip, kawan-kawan, kita tunggu sebentar ya supaya cepat singkat videonya. Mancan merah tadi yang baik, tengah baik. Ais bu nanti kita gampang lah ya. Tadi ya, tadi naik tanah, tadi kan udah ini. Backlight. Oh, orang kerang ngobrol di hanap teh. Keinget karena nyuwan ada kabur. Oh. Nengis ke kiri. Ngasihnya. Ya pokoknya malam pun pagi-pagi keluar dono pasti ya. Ah, drone sih kan. Wah, ya keluar teh. Kerang ngobrol di ojek baru dak. Udah dibawa turun. Bisa? Air lagi nyiruan we tukang. Nih, koloninya lumayan banyak nih kawan-kawan. Nanti yang saudaranya kita tengok nih. Kita akan simpan di ini nih. Sebelah yang sebelah sini. Hinggap di sana. Kita simpan di sini. Nanti kita cari dulu ratunya, kita potong. Kita ambil sarang dari kotak yang udah dia keluar. Ntar kita cari dulu ratunya kawan-kawan ya. Siap-siap yuk. Cep. Aduh, harum dulu ini yang mana nih? Minggu kemarin panen, udah harum lagi nih yang mana nih? Pelan-pelan. Pelan-pelan. Jangan keluar. Masuk lagi. Sok sambil ngapalkan ya, di dia ngapalkan tempat. Nah, ini sangat ini. Ya. Ya. Ngapal nih, cepung lagi nak. Cepung lagi. Nah, ini dia sang ratunya nih kawan-kawan. Nih, sang ratunya udah agresif, udah lincah.
stick di teh. Mana? Ini sang ratu nih. Sok masuk 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 masuk. Sip. Karet lahir aku nih. Pegang ini sebentar. Nampak pacu. Sekarang kita ngambil sarangnya dari sini nih. Soalnya kemarin udah penuh. Sekarang ini berkurang. Nih kawan-kawan, kemarin udah penuh. Nih madunya banyak lagi. Ntar kita ngiduk. Untuk memikat nih. Ya guys. Untuk memikat sang lebah yang tadi. Dan nih. Oh, ini saltonya juga banyak. Iya, lo calon nalo apa mada? Nih, ini salto udah mau menetas kembali. Uy, kela orang sekela. Nih, ratunya banyak nih kawan-kawan. Yang ini kayaknya udah lahir, tapi masih. Oh nih. Oh baik kita dulu. Hah? Nah ini udah. Itu. Nah ini ratu, ini ratu nih. Kita tutup dulu. Kita tutup lagi dulu sebentar. Yang ini kita simpan dulu. Biar ada ini telur larva yang belum netas, jadi untuk memancing sang lebah di sana nanti kan ada yang balik balik lagi ke sini, pulang lagi ke sini sebagian karena dia masih di tempat ini, cuma nanti yang ini pada lahir nanti akan langsung ini di sana kawan-kawan. Ini madunya banyak, woi. Nusa belahna tuh. Hah? Akan dipakai mancing mah tuh dekadenya, iya. Ikan bae lah. Yang ini biar aja lah lebah nama. Sip. Ini dua sarang kita pakai untuk memancing ya. Madunya banyak juga nggak apa-apa. Hitung-hitung memancing. Jadi bukan ikan aja yang dipancing. Lebah juga bisa. Sip. Tutupnya. Sok, cing betah. Madunya cing banyak. Ini kan anak-anak masih kena subuh ya, Ge. Nah ini, oh, ini calon ratunya udah netas nih juga nih, tapi nggak tahu yang ini jadi atau enggak nih kawan-kawan nih. Ini kita. Eta ratu, Eta. Mana? Eta dia. Eta belah dia ya. Oh iya, ah ini ratu udah netas nih. Ini ratu nih kawan-kawan nih. Ini ratu. Mana? Ini ratu udah menetas juga nih gede. Nggak kalian lihat loh. Ah ini juga ratu juga ngebilin? Lain. Ini ratu satu. Gerakan ini yuk. Ini ratu satu nih, udah ada dua nih menetas nih kawan-kawan. Mana nah, menetas. Iya hiji ta. Netas nah, mana gede ieu mah gede, gede pisan. Nah, di dia da. Ala berarti harus langsung dipecah nih. Moal beres. Mana? Itu di ditu tadi itu di kajembrak awal itu udah mulai nanam. Lem, ini kita, satu lagi. Lem buah? Enggak ada lem buah ngebeuneun. Iya mah buahna sana mah, man maduna loba euy. Tuh. Maduna loba euy. Mau dipanen teh mau jadi ya. Lebaratuna. Lain maduna loba itu. Lebar. Tuh, apaan geus dibagi-bagi, kaganggu. Ya, tapi bisa wae ya, da. Anu yo bisa. Bisa diputer mah. Bisa diputer. Harus bisa. Berkorban dulu. Korban dulu dah. Mama bon dari ayam. Berarti kita pecah aja sekalian. Ini enggak ada. Soalnya ini ratu udah ada dua. Yang tadi mana? Hah?
Hah? Jadi ada api itu? Bisa. Ini calon datang masih ada. Apa saya? Anu terdek magar, ini copot. Ah, ini ratu. Satu tilo lagi. Ini udah tiga. Bingung kan? Anu badan dari pacar kamang tadi. Oh, anu di pocel ya. Ini hiji kurungan. Hah? Tak di atas. Heeh, ini yang tadi itu udah menetas. Sebijil tah? Mana bete? Hiji kurungan. Kurang make eta teh. Kebelah dingin. Ker? Nah. Gede. Itu letik ya mana gede nih? Gede dua, letik dua. Jadi apa tuh? Antong, setik keing, bea. Aing gak setik kemana hiji? Bunuh diri. Bunuh diri. Oh, di mati lah tuh. Pembunuh sadis saya gitu. Orang donor kan kanu, iya. Tapi makai eta, makai paneli. Oh, ya gitu. Nyawa yana ampura madun nang nyenda. Oh, ieu geus iya ta? Geus ah. Ah, oh ieu geus manetas mah ieu ta. Nah, ieu geus manetas tuh, ieu geus keluar. Mana? Ai kasna weh. Ini kita buang. Jen 2 deui ya, ta? Jen 2 weh. Hiji deui berarti. Tarela bongkar tah. Mana? Yang kata pantok, nanti ku sepanu. Wah. Mana? Darurat enang. Ngasih jen, iya jen eta. Iya jen dua deh ngarah rada tereh. Ini udah menetas. Meni tilu ya tuh ngamain rada tereh lah. Ah jadi tilu. Ah tinggal. Hiji, dua tilunya eta. Ah jeng iya. Jadi eta tinggal nyan hiji. Kayak ratu nama orang kurungan, kayak orang eta. Nah, hiji nama. Ini ratu nih kita buang. Bali kurang kan? Terlalu banyak. Oh ini mah. Oh ini mana tas aja tuh? Tuh sarua tuh. Ayo di mana? Kan? Di dia nih. Oh, di dia mana tas kabel? Ini hiji di atas. Nah ini udah menelas nih kawan-kawan. Lagi kena hiji. Soalnya berarti tadi udah ada 3, 4 sama yang kabur. Nih kita. Oh, ini juga udah keluar. Ah, ratu nang sloba euy. Apa pisan? Oh. Ini geus bijil tuh. Beak eta mah jiga-jiganya. Ah, tekannya hoan bisa beak itu kurang tempo. Tah. Heeh. Tah ratu tah. Tah geus kolot. Tah. Eta tah. Gede itu mah. Anyarnya. Iya mah isukan lamun eta bisa kaburna hiji koloni 200. Masih banyak tanya tinggal belajar. Ini masih ada ya. Ratuna subur oi. Ini kita ambil aja. Bujelna loba. Ge hiji ratu ya. Ah, ieu ratu hiji ta. Heeh. Ieu ratu hiji. Di sini satu ratu, di sana ada dua. Balik dulu. Ini kita simpan di sini. Ini masih banyak koloni anaknya. Jadi satu kita pisahkan dulu. Di sana gede ya, Ge. Bawah dulu. Bawah dulu. Bawah dulu. Si Murad bagi Murad. Ini udah anak dua. Oh, mah kan dirinya. Tah ya kan eta. Oh iya. Ge Murad ya. Tadi dua Murad. Sing sawanakan. Karena kan sudah menetas, jadi ini dijadikan 3 koloni saja kawan-kawan. Koloninya juga sedikit. Lagi kita simpan di sini. Sementara lama, kewe, gampang.
Darurat nih kawan-kawan, kotaknya habis, udah penuh sama lebah. Jadi begini deh, belum sempat bikin. Terus lebaran juga nih, masih lebaran. Oke sip kawan-kawan, begitu jangan lupa like, share, komen, dan subscribe-nya untuk support saya di Jaka Kelana Ima Channel. Sampai berjumpa kembali di video berikutnya. Sekian dan terima kasih kawan-kawan.